Sekelompok orang yang diduga pemain Persi Solo terekam memukuli pria di sebuah toko. Momen itu pun viral di media sosial. Video itu memperlihatkan beberapa orang masuk ke sebuah toko mengejar pria. Satu orang yang terlihat seperti Ferdinand Sinaga mengawali memberi pukulan pada pria tersebut. Kemudian disusul banyak pemain lain ikutan memberi bogem mentah kepada pria tersebut. Di antaranya Sultan Fajar yang juga ikutan memberi pukulan bertubi-tubi. Kemudian ramai pemain lain ikutan masuk, di antaranya pemain asing Fernando Rodriguez dan Alexis Messidoro yang coba menengahi keributan dan menjaga rekan-rekannya agar berhenti. Namun saking chaosnya situasi itu, beberapa orang masih berusaha memukuli pria tersebut. Momen itu disebut-sebut terjadi usai bus Persi Solo diserang si korban. Usai pertandingan Persi Tangerang vs Persi Solo di Indomic Arena Tangerang Sabtu 28 Januari, bus rombongan Persis diserang sekelompok orang. Kaca bagian samping dan depan pecah dan satu staf dikonfirmasi Persis mengalami luka ringan. Kejadian itu membuat kekerasan di Liga 1 berlanjut. Sebelumnya Arema FC juga mengalami insiden penyerangan di jalan usai pulang dari pertandingan melawan PSS Sleman.